Okey, sekarang kita pergi ke orang yang pertama, iaitu Una. Okey, Una. Una, in 3, 2, 1. Let's go. Okey, sekarang kita call Una. Okey, kita call Una. Nah. Oi, oi. Oi, busy ke? Nak kata busy tu tak busy, tapi busy ke awak tu kan? Aku tengah tengah main game lah. Ya. Busy betul. Okey, nak. Aku nak send something lah kat Ann. Send something? Apa dia? Tapi benda ni penting lah untuk aku. Haa, apa dia? Okey, so... boleh ke lah? Boleh, boleh. Ha, cepat. Okey, aku send sekarang. Ha, tengok WhatsApp. Ha, ha, ha. Eh, apa ni? Eh, takkan. Apa? Takkan. Apa awak takkan pula? Kira ni. Iya. Yo. Mana ada main bohong-bohong? Mana ada orang bohong benda-benda macam ni? Hei, takkan. Ui. Awak ha, ingat dia tak mau ke aku lah? Eh? Ha, ingat dia tak mau ke aku lah? Dah mana pesan. Kepala dia tak mau. Kau ada paksa dia? Mana ada orang kahwin paksa-paksa nah? Dia merelakan hati. Dah. Tapi dia tak cakap, ya Allah kan aku. Kawan aku nak kahwin tu. Betul eh. Ah, oh. Tu orang kata jodoh ni kita tak tahu bila. Dah awak senang-senang apa ni dah. Dah, itu aku dah jumpa papa dia. Lepas tu aku macam tertarik kat dia nak. Eh, dekat sebab tu lah. Ya, aku tertarik kat dia. Lepas tu, dia nak aku punya effort. Aku tunjuk effort aku pergi airport. Aku hantar dia, aku hantar sini, buat sana, buat sini. Lepas tu macam aku ajak dia ready nak jumpa family aku. Dah jumpa dah semalam. Oh my god. Laju si, betul ampun tak kena tukar apa. Tak nak scam lah tau. Mana ada main scam-scam lah. Aku tak boleh ni, tak kena kuki kan. Kena apa, katok pula. Dah, betul. Aku tertarik hati dengan dia. Macam mana aku ajak je lah. Liao, zuo jau, zhi, yao. Tak lah. Han meredai tak? Tapi tak buat macam mana. Datang je lah nanti akad nikah. Nanti aku takut. Nah, nanti aku hantar. Jadi bridesmaid. Boleh aku larang. Eh, dok, bridesmaid aku ambil dekat member aku. Eh, aku nak bagi tahu nama dewan tu. Cuba hang tulis dekat phone hang je. Aku tak ingat nama dewan tu. Nama dewan. Nama dewan tu P, huruf dia P R P R A N K. A R N K. Eh, nama dia ni. Awak nama dia apa? Aku bangun. Eh, kalau betul pun, mungkin dah lepas ni kalau betul, hang tak percaya? Ya, tak percaya. Kita tak tahu, malam masa tak lewat. Okeylah, Ana. Sorry, kacau. Apa-apa pun, anda telah di-prank. Dapat, ya. Aku nak bayar, dah buka anak hang. What? Oh, gila. Hang ni jauh sangat pemikiran.
Ya betul, jangan dekat Farah. Bukan Farah tak apa. Alah hentu. Yelah, thank you dah, bye-bye. Okay. Kau nampak guys, sampai dia boleh fikir muka anak Adam dengan Farah macam mana. Apa ke benda lah Una. Tapi apa pun Una best. Kita ke orang yang seterusnya. Let's go. Okey, sekarang kita pergi ke orang yang seterusnya, iaitu Nija. Okey Nija. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Hello. Nija. Hello. Aku ada something yang nak bagi tahu kan kau, yang benda ni penting tu untuk hidup aku. Salam pun tak bagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni aku ada satu benda penting nak beritahu kau-kau ni. Penting-penting lah tu. Buka WhatsApp aku send. Buka WhatsApp? Haa. Sekejap. Aku tengok lah. Lama now. Sekejap, aku tengah download. Ya ilah Allah, internet. Kau besar, tak ada angin, tak ada ribut. Kau tiba nak nikah ke apa? Ada! Kau jangan cakap. Kau tak nampak ke siapa tu? Ya, sabar. Aku download pada habis. Dia download habis dia. Cepatlah ni je, aku excited ni. Aku sebab aku bagi tahu kat kawan-kawan aku semua, aku tak nak send pun. Kau betul? Ha? Kau biar betul? Kenapa? Apa yang tak betul? Kau betul ke tak betul? Apa pula yang tak betul? Bila je lah, bila? Bila tu, dah ada tulis dah tarikh tu kat situ. So nanti kau datanglah dengan Amanda ke, dengan Una ke. Aku nak jadikan... Menipu. Ha? Macam menipu je. Mana ada orang tipu benda-benda macam ni, Nija? Tak ada orang tulis at 5 o'clock tu. Tulis perkataan. Aku... Lah, aku dah cakap dekat manager apa ni, wedding planner tu. Dia... Dia yang buatkan untuk aku. Kau buat sendiri. Takkan aku buat sendiri. Aku tak pandai lah nak tipu orang ni. Betul. So nanti kau datanglah. Sekejap. Berapa yang bulan? Tu 16 September. 16. Nikah terus lah. Nikah terus je. Tak ada tunang-tunang. Sebab tak cakap dia lagi better cepat sebab dia tak nak kehilangan aku orang ambil nanti. Dia nak cepat-cepat je. Oh, iya. La ilaha illallah, aku tak tipu member nak. Ajar. Okay, nanti apa-apa kau datang je lah. Aku tak restu. Pelotang kau tak restu. Mana Aci main tak main? Nanti wedding kau hancur ke wedding kau. Aku tak restu. Asal lah, kau cakap je lah kau suka kat aku. Dia sorry, perasan dia lebih. Lepas tu, asal kau tak restu pula. Aku dengan dia dah pinang dia belah tiga. Kau baru tu je kedai dia. Dah masalahnya, dia setuju nak macam mana? Tak apa-apa lah. Yang penting nanti wedding kau aku datang pukul-pukul. Kalau tak kau. Aku tak restu. Okay. Ikut kau lah nanti aku bagi nama dewan tau. Ha? Nanti aku bagi nama dewan tu tau. Nama dewan? Bagi sekarang lah. Nama dewan tu, cuba kau type. Aku sebut. Sebab aku ingat nama tapi aku tak ingat tu. Dia P-R-A-N-K. Nama dewan tu P-R-A-N-K. Apa tu? Tengok tu. Anda telah di prank. Bye-bye. Kau tak ada kerja. Inilah kerja aku, buat konten. Dah. Alah, merajuk. Sikit-sikit merajuk. Bye-bye, thank you. Okay. Tengok tu guys. Dia memanja nak marah. Tak apalah, Nija.
Kau doakanlah yang terbaik. Mana tahu betul-betul jadi. Okey, kita pergi ke orang yang terakhir. Amanda, let's go. Okey, sekarang kita dah sampai di orang yang terakhir, iaitu Amanda. Okey, Amanda. Assalamualaikum. Tak angkat, guys. Dia tak reti nak angkat orang Amanda ni. Busy gamaknya buat kerja. Anda hubungi peti mesej 60. Anda hubungi peti mesej. Ha. Sekarang kita Roger, best friend, seorang lagi best friend Adam, iaitu Fatin. Fatin mengganti tempat Amanda untuk malam ni. Sebab Fatin mesti dia angkat call lah. Kita tak tahu lah kan malam ni dia buat kerja ke, dia buat apa ke. Kita tak tahu, tapi kita try call dulu Fatin. Tengok apa reaction dia. Sebenarnya ada tak cukup lighting ni, muka lighting separuh ke. Hello, the person you called is unavailable. Okey, kali ni Adam nak buat kerja gila sikit. Adam nak buat satu benda yang orang tak buat. So kali ni kita nak send dekat ads Adam. Ah, Adam nak send dekat ads. Adam nak tengok apa reaction ads Adam ni kalau Adam dah nak kahwin. Okay, let's go. Okay. Tengok apa reaction dia. Hello you. I nak cakap benda something ni. Kenapa? Sekejap I send dekat you eh. Benda ni penting untuk hidup I. Tiba-tiba je. Adalah something sekejap I send kat you, okay? Okay. You tengoklah ni. I send kat WhatsApp. Yeah, I send kat WhatsApp. You tengoklah. Uish. Serius lah? Ya. Kenapa you beritahu eh? Kenapa I tak boleh beritahu you ke? Sebab I nak you datang jemputan tu. Tak ada apalah, baik. Dia baik macam tu je, guys. Alamak! Matilah aku! Ke mana? Sebab Adam tak sempat nak beritahu benda ni perang tau. Sekarang! Tak apalah, biarlah. Okey, apa-apa kita sambung sikit lagi dekat office. Kita nak tengok reaction AI team depan-depan pula. Phone-nya bosan, kita jumpa di office. Let's go! Okey, Tok. Kenapa? Okey, ada pun sekarang? Ada. Okey, ada nak send satu benda pada Tok and then buka WhatsApp. Okey. Mana? Nombor Aries. Okey. Ini, kita tengok apa reaction Tok tengok benda. Dia bukan akan nikah. Ada dengan Farah. Kan itu Papa dia main dah. September 16. Jauh lagi ni. Ya, rokmu ni. Kan itu Papa dia mari. Memanglah Papa dia mari, tapi tu tidak menguatkan punya alibi. Jumpa dengan Papa Yuk. Okey. Jumpa dengan Papa Yuk rumah itu. Tak percaya. Sebab kenapa tidak mempercayai benda ni? Sebab tarikh dia September. September ni. Betul lah, kenapa dengan September? Kalau orang nak bagi akad nikah ni, at least 3 bulan tu paling lama lah. 3 bulan awal. Ni berapa bulan? September bulan 9, right? Ni bulan 2. Yelah. At least 3 bulan awal ni berapa bulan dah ni? Tak boleh, aku... Tidak mempercayai? Tidak mempercayai benda ni. Walaupun sikit? Tak ada. Sikit pun tak ada.
tak? Eh, aku dah effort tau. Dah tunjuk pelbagainya tau. Memang aku tengok dalam TikTok, dalam YouTube apa semua eh. Aku tengok benda tu. Tapi benda ni terlalu jauh dengan tarikh tu. Lepas tu, oh aku baru tahu eh rupanya JTTB susah ditipu. Oi, nampak? Kata dah menipu. Oh, benda tu memang betul 3 bulan solo. At least lah, kalau bagi awal takut orang lupa. Kau bagi awal sangat ni nanti aku lupa ni. Paling awal orang bagi 3 bulan. Apa invitation card? Oh ya ke? Paling contohlah 3 bulan tu orang bagi pada orang yang selalu busy event nak suruh dia lock jadual. So paling lambat bagi sebulan. Paling lambat balik sebulan sebelum? Sebulan sebelum. Paling awal 3 bulan nak suruh tetamu VIP untuk lock tarikh tu supaya available. Kalau kita biasa-biasa ni sebulan lah. So kita tak lupa benda tu. Okey apa-apa kita gitu kat tarikh kita. Okey, let's go. Oh, ganti busu punya. Okey, Mi. Okey, sekarang kau buat hambat pun, kan? Okey, buka cek aku. Buka cek aku. Aku nak hantar something. Yang ni benda ni, aku nak tengok reaction member sebab benda ni akan berlaku nanti lah. Benda duduk. Saya aku send. Aku terlupa nak send. Okey. Aku dah dapat persetujuan dengan mak ayah aku lah. Nak kahwin? Jijik oi, hari ni pui. La ilaha illallah. Betul. Aku boleh edit kat ni. Ini dengan kandu akan berkahwin berlangsung bila? Boleh. La ilaha illallah. Betul. Kenapa aku tak berparas kak? Saya nak parah nak mok hang. Nak mok aku, okey? Saya takut dengan mok hang. Tak ni betul benda aku cakap ni benda betul. Sumpah. Okey, saya tak ada. Tapi betul lah, benda ni mungkin sekarang ni tak, tapi ongoing. Betul, aku tak tipu. Tak apa, aku nak betul-betul jadi jemput dah jadi betul hang ni dah sebab aku takut macam ni tau. Aku takut kalau aku buat betul-betul ongoing, aku tipu. Apa dia? Bukan siapa suruh menipu lagi lah ni. Biar orang tak pergi Nuri lah. Allah, tadi dah tu busuk-busuk aku kena tipu. So, tak percaya lah. Dah tadi dah terkata lah. Okay, kita pergi orang terakhir, let's go. Sebab benda ni aku nak tengok momen member aku lah. Gabriel. Betul. Gua mau. Tak lawan ni kopi ya. Apa? Iya. Belum. Kan baru nak kerja pun apa dia. Dah mujem memang ayo dan Nico ni dah. Betul aku tak main benda gini mah. Belum ni. Iyo. Mak naik dah. Ada cantik oi. Mulih. Jemputan kat kahwin. Ya dulu aku ni. Tahu. Ambil mak. Solo eh? Iyo. Solo kamu ni. Tak sini. Macam main mu menikah ni. Tak lecah ya mana ni. Bukan ada orang lain ke? Aku rasa kau lain. Ada orang AJ pula tu. Salah nama Farah ni. Aku rasa salah. Nama orang lain. Dia kena huruf Okey, kita kena.